Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara menyambungkan kamera ke monitor. Langsung saja kita coba apa aja alat yang harus kita siapkan. Yang pertama tentu saja kita siapkan kamera. Di sini saya mempunyai sebuah kamera Canon 1300D. Dan di belakang saya ini ada sebuah monitor putar. Ini digunakan untuk sel foto, jadi bisa fleksibel mau potret atau lensa. Yang ketiga yaitu kita harus siapkan kabel penghubungnya, yaitu kabel HDMI dan juga adapter HDMI, HDMI ke mini HDMI. Kita langsung saja coba. Yang pertama kita sambungkan kabel adapter ini seperti ini. Kabel HDMI kita sambungkan ke monitor. Untuk mini HDMI kita sambungkan ke kamera. Oke, kita monitor, coba kita on kan, hidupkan. Ya, untuk kamera kita hidupkan. Ini saya belum tersambung ya. Tekan lip view. Nah, di sini sudah mulai tersambung. Di sini saya kendalanya ya kabelnya itu agak longgar ya. Jadi kalau kalian ya ada kondisi tidak menyambung ke monitor, coba dilihat kabelnya apakah sudah terpasang dengan benar. Di sini saya agak longgar, jadi agak kesulitan. Oke, udah masuk. Coba. Nah itu hasilnya muncul di monitor. Sekarang kita coba memakai remote yang saya gunakan yaitu dari Vitrock. Kita coba. Oke. Gampang sekali ya. Hasilnya muncul ya. Itu saja tutorial dari saya, semoga bisa membantu teman-teman yang kebingungan untuk menyambungkan kamera ke monitor. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.